dikutip dari CNNIndonesia.com. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tengah melanjutkan misi Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, mengembangkan pesawat produksi dalam negeri bersama PT Dirgantara Indonesia. Prabowo menyampaikan itu saat menghadiri hari ulang tahun ke-45 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri di Lagoon Hotel Sultan Jakarta pada hari Selasa 12 September. Prabowo mengatakan, saat ini Indonesia tengah membuat radar buatan dalam negeri, serta beberapa aplikasi software elektronik. Semua itu dilakukan dalam rangka upaya pemerintah mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Prabowo turut membeberkan bentuk kemandirian industri pertahanan Indonesia lainnya, seperti di Matra Laut. Ia menyebut, saat ini PT PAL tengah membuat fregat yang panjangnya 140 meter dan menjadi salah satu fregat terbesar di dunia.